Halo teman-teman, baik lagi di Request Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas teman-teman update untuk tanggal 7 hari ini teman-teman. Ada campaign Valentine. Ya, kita lihat satu-satu. Ya, ada debut transfer teman-teman. Middle school ya, trio middle school, ada Ishizaki, ada Urabe sama Matsu. Nanti detailnya kita lihat sebentar. Ya, terus ini ada Valentine transfer. Apa namanya? Ini yang lama ya. Ini yang lama. Ini Pierre. Ada apa? Izawa sama Zino. Terus dapat login bonus ya nanti malam. Katanya sih lumayan banyak dream ball-nya ya. Terus ada ini ya teman-teman ya, terus sama ya. Ada SSR Black Ball ya kan, terus nih event. Ada event coklat. Ya, coklat ini ceritanya kayak medali tapi diganti coklat karena edisi Valentine ya. Yang ngebus itu pemain yang Valentine ya. Ditambah pemain baru. Terus mission event share play ya. Oke, kita lanjut yang hidden ability evolution ya. Dua pemain DC dapat hidden ability evolution ya. Yang pertama itu Victorino. Ini Victorino dribble ya, ini jadi solid skill type junior youth plus 16%. Wah, ini model baru ya kayaknya ya. Apa ada ya sebelum ini ya, aku juga lupa loh. Kayaknya iya ya, ini baru ya. Plus 16% ya, warna hijau. Terus stamina killer 30%. Hidden-nya ada snow resistant. Terus stamina cooldown minus 30%. Irit banget ya. Tackle force 30% sama recover 50%. Nah, yang gila ini Robson menurut gua teman-teman ya, Robson. Robson itu agility type junior youth itu plus 16%. Terus auto block ya, ini pasifnya berubah jadi auto block itu 80% ya. Gila, ini masalahnya Robson ini dia blocker nomor 1 ya secara status ya. Ada snow resistant, ada toughness killer. Nah, ini dulu ininya nih, apa namanya, pasif ya kalau nggak salah ya, jadi HA-nya nih sekarang. Special skill force block 10%, lumayan. Tambah stand firm ya, ini kayak gentle jadul ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat sepele ya, cuman kena doang ya, tapi itu untuk apa stand firm ini. Kalau nge-shoot kita kena stand firm ini, momentumnya ngurang ya teman-teman ya, jadi kayak macam Yuga gitu ya, yang FBS nge-shoot kalau kena stand firm ini bisa ketangkep loh, hati-hati loh ya. Udah gitu kan ini HA nambah status ya, jadi tetap nomor 1 ya. Apa ada ya sebelum ini, gue juga lupa ya. Ishizaki kali ya, tapi untuk Eropa ini setahu gue sih Robson memang ya, Robson ya. Ya, terus advance notification untuk tanggal 14 ya. Iya, masih lama nih ngomong-ngomong nih. Mini dream collection-nya tanggal 12 loh. Berarti dream collection-nya tanggal 14. Ya, klub transfernya diupdate. Jadi isinya ditambahin black ball. Jadi yang coach sama yang itu apa namanya, yang pemain-pemain yang nggak jelas itu mungkin dibuang ya teman-teman ya. Nah, kalau friendly transfernya juga diupdate, isinya yang bagus-bagus tuh, UR ya, sama black ball. Ya sebenarnya sih memang harusnya begitu ya teman-teman ya, harusnya begitu. Karena ya antar guna nggak guna ya, zaman sekarang black ball
biasa, terus apa namanya, apa yang skill-skill C itu gimana ya, nggak kepake ya teman-teman ya. Ya ini event di shop Francester. Ini buat yang punya Sester harus diambil ya, karena ini jarang banget tongol memang teman-teman. Strong tackle EX. Terus ini Izawa strong tackle. Ya sayangnya cuma 2 nih. Sisanya C ya. Juga tackle C sama Misugi dribble C. Nah, ini time attack medal ya. Time attack medal itu yang dari event Muller kemarin. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya tuker Stormy itu di sini ya, spirit drill. Tergantung berapa kurangnya ya. Tergantung berapa kurangnya. Jadi tinggal dituker, tinggal di evolve ya. Tapi ini ada Muller jadul juga sih, Muller yang dulu awal-awal time attack ya. Ada Muller awal-awal time attack nih. Yang tapi ini jadinya yang 40% ya. Kan dulu awal-awal tuh 20, 30, 40 ya. Ini yang paling tinggi. Gua nggak tahu ya untuk di ukuran sekarang jadi kuat apa enggak ya, masih bisa kepake apa enggak. Ya ini formasi 4-1-3-2. Ini kayaknya defense banget sih ya. Defensive midfielder sama defender 10%. Sama ini Latin America attack plus 10%. Kalau gue bilang sih ini lebih menarik ya teman-teman ya, yang Latin America ini ya. Latin America plus 10%. Mungkin kalau yang ini ngambilnya yang biasa aja lah ya, yang silver juga boleh lah. Ya ini ada skill block, sliding block Matsu yang A, mad dribble, hot block block. Ya terus removal ada gak nih ngomong-ngomong nih. Masih belum dikasih ya sama klub ya. Waduh. Ya ini pemain Jepang. Ya ini agak ada satu yang janggal nih teman-teman ya. Kalau menurut gua ya, yang ini teman-teman nih, hati-hati nih, kalau bisa jadi ini dream face-nya untuk bulan ini nih Latin ya. Jangan-jangan bulan ini bulannya Latin ya teman-teman ya. Ini ditipu aja sama klub. Awalnya kayak begini, tahu-tahu nanti lah ke belakang Latin terus ya. Ini bisa jadi ini Casagrande ini jadi dream face bulan ini, atau enggak Santana dream face. Ya Santana udah lama banget nih enggak ada update teman-teman. Santana udah lama banget enggak ada update. Ya kan ada DF sama SDF ya. Kalau Santana tuh adanya cuma SDF, yang DF belum ada. Jadi siapa tahu dream face-nya Santana. Oke, kita gacha teman-teman, karena gua enggak main Jepang. Ya gua udah bertekad enggak mau gacha Jepang lagi teman-teman. Jadi di gacha yang cilik-cilik aja, yang 1DB 1DB. Ya enggak apa-apa dah, ini apa namanya event seret, apa namanya dropnya enggak apa-apalah. Oh iya, kita lupa ya lihat apa namanya si anak sekolahan ini ya. Kita lihat dulu sebentar teman-teman, secara cepat aja. Ya ini HA semua, tiga-tiganya. Ini banyak banget deh kayaknya middle school HA ya. Shootnya 8000, powernya 5000. Lumayan gede untuk shoot ya. Dribble 7000, passing 7000 lah. Ya ini avalanche attack, eagle shot S, eagle tackle. Wah ini Matsu, Matsunya pedal to the metal lagi ya. Pedal to the metal, berapa persen nih? 20% cuy. Gila, ngaco juga ini Matsu. Toughness Japanese 17%. Dribble range kali 2,5. One to range, enhance juga. Ini buat time attack mungkin bisa kepake ini teman-teman nih. Warna merah ya, warna merah, inside master 15%. Oh 50% ya, kayak Trubasa ya. Oke. Si botak gimana nih, si botak nih? Block 7400, tackle 6000, intercept 5800, ya powernya kecil 5000.
nanggung banget kayaknya nih. Solid middle school. Ini team link-nya berapa persen ya? Mat pass ya. Pass block, strong tackle, warna hijau. Berapa persen? 20%. Oh, lumayan ya bloknya ya. Lumayan ya. Middle school Urabe plus 5%, Tsubasa 5%, middle school plus 1%. Wah, ini tukang ngebus ya. Ini Nanbasa siapa? Nanba Blue Nanbasa nih, gila juga nih kalau ada ini ya. Waduh. Leh uga nih. Sebenarnya sih menarik ya, teman-teman ya. Cuman DB gua mepet masalahnya. Urabe ya. Passing 6400, tackle, intercept sama blok kecil, DMDF, perfect cross, tenacious sliding tackle, forcible intercept, inside master, solid middle school. Ini inside masternya 30%. Wow, lumayan ya. Oh, ini tameng, resistant versus agility type sama middle school. Debuff Tsubasa ya 3% ya. Wah, yang kalau yang tadi tukang ngebuff, yang ini tukang ini ya, tukang nahan ya, teman-teman ya, tameng ya. Nah, ini Soda juga oke lah teman-teman. Ini Soda ini ya, stamina killer. Stamina killer. Oke. Kita buka apa namanya, SSR tiket ya. Misaki-kun Asu. Oh ya teman-teman, di shop di update ya, ada yang boleh dibeli teman-teman. Mungkin yang 60.000 ya, itu lumayan lah ya. Itu lumayan 60.000 ya. Mungkin kalau yang 1 juta itu agak penting gak penting teman-teman. Kalau pemain baru ya, nyari pemain mungkin oke lah ya. Tapi kalau untuk pemain lama yang hampir semuanya punya ya, itu kurang worth it ya teman-teman ya. Kurang penting untuk dibeli ya, nggak ada urgensinya buat dibeli. Jadi gue saranin kalau mau beli yang itu tuh, yang 60.000 aja ya, buat lucu-lucuan, siapa tahu dapat ini apa namanya, SSR baru, apalagi Jerman lagi gitu kan. Oke, kita skip. Kirain Natureza. Oke, ini teman-teman premium transfer. Natureza. Ayo dong, kasih gue Jerman gitu kan. Jerman yang belum Erik ya, kalau salah ya. Alah, dikasih Jerman. Nether apa nih, fire pass ya. Oh, fire overhead. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Sampai ketemu di next video.